Pedangdut Ayu Ting Ting menghabiskan hari Minggu paginya dengan olahraga bersama. Lantas seperti apa kesibukan dan repotnya Ayu saat harus mengajak Bilki sang buah hati? Diduga melanggar 4 perda Kota Tangerang, tempat usaha karaoke milik Syahrini resmi disegel setelah sebelumnya terjadi penggerbekan. Dan seperti apa keseruan ulang tahun Sweet 17 Al-Ghazali tadi malam? Benarkah bisa hidup mandiri menjadi keinginan Al tahun ini? Halo, apa kabar pemirsa? Selama 30 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera. Hanya di Seleb On Camp.